emasnya itu bisa ngerasain kan adem kan ya. Karena beda. Kita menggunakan bata merah nih mas, jadi nggak bukan hebel betul, gitu. Jadi, betul, solid ya, solid bata merah ya, jarang ya sekarang rumah-rumah pakai bata merah. Jadi para milenial nggak usah pusing mikirin DP, cukup bayar 5 juta udah bisa dapat unit di Samira Regency Bekasi. Hai Property People, kembali lagi dengan saya Matthew Muniz di 123 Review Rumah. Wah, kali ini saya berada di daerah Mustika Jaya, Bekasi. Tepatnya di Samira Regency. Wow, Samira Regency ini merupakan suatu kawasan yang sangat mutakhir secara infrastruktur dan aksesibilitas. Sangat-sangat cocok bagi kalian yang menginginkan kehidupan modern yang sangat terjangkau. Ini keren banget sih. Ini tempat ini baru. Dan areanya keren dan aksesnya juga enak, deket, sangat-sangat deket dari mana-mana karena tol yang sudah dibuat bisa mengakses ke daerah ini langsung. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya kepada Mas Arief selaku markom dari Samira Regency. Ada apa, harga berapa? Yuk langsung aja yuk, Property People, let's go! Halo, Halo Mas Arief. Apa kabar Mas? Baik. Akhirnya ketemu juga kita di sini. Iya, jadi akhirnya ketemu juga. Gimana Mas? Lancar? Sangat lancar dong. 15 menit dari Tambun loh, iya. Tol baru itu. Dekat ya. Nah, ini keren banget ya. Ini milenial banget rumahnya. Parah, iya Mas. Jadi ya? Ini emang kita konsepnya, emang market kita kan milenial ya Mas ya. Okay. Jadi konsep desain kita emang modern minimalis. Sesuai dengan target kita milenial. Jadi gak ketinggalan zaman Mas bener desainnya. Banget. Gitu. Bener. Nah, kita sekarang tuh ada di tipe Citrin. Citrin. Ya. Oke. Okay. Luas tanahnya 72, oke. Okay. Bangunannya 45. Oke. Okay. Penasaran? Penasaran banget. Oke, okay, langsung aja kita ke dalam. Boleh, kita lihat okay, ya. Oke, boleh. Yuk, silakan. Wah, silakan masuk, Pak. Tinggi banget ya? Iya, kita di sini ceiling kita tuh 4,6. Ah, pantesan. 4,6 meter. Ada ini lagi ya, mezzanine. Terus ya? Ada mezzanine, nah mezzanine optional. Jadi optional. Jadi kalau tadi kita lihat dari luar, itu posisi kayak rumah 2 lantai. Betul, betul. Ternyata cuma 1 lantai. Ah. Karena mau kita buat ceilingnya 4,6. Emang bagus buat sirkulasi udara, pencahayaan juga gitu. Ya. Jadi fungsi dari mezzanine ini kita bisa buat open space, buat kantor, kalau betul. Bisa ngerjain tugas, betul. Terus juga bisa buat main anak, betul. Terus juga mungkin tempat tidur juga bisa Mas. Bisa banyak fungsi bisa dan banyak Property fungsi. People ini sangat luar biasa ya, jadi kita memiliki mezzanine sebagai optional di Samira Regency ini. Kalau saya boleh tahu Mas Arief, kira-kira lahan ini tuh berapa besar sih? Oke, okay. Samira Regency Bekasi itu luasnya 2,1 hektar Mas. Oh besar banget ya. Lumayan sih, kita ada 147 unit rumah. Oke. Okay. Terus juga kita bukan hanya memasarkan rumah aja, okay. Kita juga memasarkan ruko, shop house juga. Oke. Okay. Gitu. Nah, saat ini Samira Regency Bekasi itu lagi fase 2 Mas. Jadi kemarin kita baru launching fase 2. Oke. Okay. Karena kita udah sold nih fase 1, 100% handover. Wow. Tapi fase 2 ada ya? Fase 2 udah ada, kita buka bulan Maret kemarin. Luar biasa. Property People mungkin bisa kita tanya-tanya lebih lanjut apa aja yang kita dapat dari Samira Regency ini. Jadi kira-kira Property People mau tahu nih, apa aja yang mereka dapat kalau mereka beli Samira okay, Regency? Oke, pasti banyak Mas. Nah. Jadi kalau konsep dari Samira Regency Bekasi itu konsepnya smart Mas. Smart, oke. Okay. Nah smart itu adalah singkatan. Oke. Okay. S-nya itu strategic location. Tadi Mas Matthew juga ngerasain kan yeah. Aksesnya deket banget. Deket banget, kan? benar. Dari pintu tol Tambun. Betul. Terus juga massive surrounding area. Oke. Okay. Kita deket dengan pusat pembelanjaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan. Oke. Okay. Jadi tinggal di Samira Regency Bekasi nggak usah bingung kemana-mana. Full access ya, bisa full kemana aja. Full access kemana aja pasti ya kan. Terus A-nya arsitektur with intelligence. Kita okay. Dapat smart home. Oh dapat itu ya? Dapat. Terus juga kita menggunakan bioseptic tank. Oke. Okay. Jadi nggak perlu takut nih kalau penuh itu langsung terurai. Terurai sendiri. Okay. Sendiri. Yeah. Terus juga yang paling penting kita menggunakan bata merah. Wow, oke. Okay. Nah, Mas itu bisa ngerasain kan yeah, adem yeah, kan yeah, ya. Yeah, yeah, karena kita menggunakan bata merah nih Mas. Jadi nggak bukan hebel betul, gitu. Betul. Solid ya. Solid, solid bata merah ya. Jarang ya sekarang rumah-rumah iya, pakai bener, bata merah. Bener.
Terus yang keempat, R, real investment profit. Oke. Okay. Jadi kalau kita beli di saham merah di Terima Kasih, pasti untung, Mas. Naik terus. Investasinya naik terus. Penting itu. Penting banget, benar. Dan yang paling penting, kita legalitasnya sudah pecah per unit. Oke. Okay. Jadi udah nggak ada induk, kita udah setiap unit ketika Mas Matthew mau beli atau property people mau beli, itu udah ada suratnya. Komplit berarti ya? Komplit. Gitu. Aduh, untuk dari sisi legalitas sudah oke banget. Ini nggak usah takut gitu ya. Jadi kalau property people mau beli saham merah di Bekasi, nggak perlu takut gitu. Karena legalitasnya udah clean and clear pastinya. Dan terakhir, T-nya itu trusted developer. Oke. Okay. Jadi saham merah di Bekasi ini dari PT project dari PT Triasa Propertindo. Oke. Okay. Kita merupakan bagian dari Tiara Marga Trakindo. Nah, itu pasti property people tahu ya. PT Tiara Marga Trakindo, perusahaan besar di Indonesia, jadi nggak perlu ragu lagi, sangat trusted developer. Mas Arief, okay. Ini saya lihat ya, ini living room ini kayaknya bisa dibuat macam-macam ya kalau saya lihat. Iya, betul. Ini opsinya yang pertama, ini kayaknya ada bisa sofa, bisa 2 seater, ini bisa 3 seater juga saya bisa, rasa. Masih bisa, masih muat ya. 3 seater juga masih sampai muat. Kita bawa tangga ini. Benar-benar. Ini kalau seandainya nggak ada mezzanine juga bisa ditambahin seater lagi kan? Iya, betul. Ini ada living room, tadi kan saya pernah mention juga tadi kan, kita menggunakan konsep open plan design. Iya, betul. Nah, jadi emang nggak ada skat-skat nih itu loh. Langsung. Ya. Karena kan konsep milenial, anak milenial banyak ide nih ya kan, mau kayak gimana nih, mau tambahin. Mungkin di sini ada apa tambahan apa ornamen segala macam. Nah, di sini ada living room, di sini ada dining room, di sini ada kitchen set, kitchen area. Nah, itu ada free space buat mungkin bisa buat bentuk laundry, ya, service area di sini gitu. Ya tinggal property people kita pinter-pinternya kita secara desain dan selera ya, mau seperti apa. Mungkin dari dining yang kita lihat di depan ini juga mungkin bisa dilipat atau bisa dibuat sedemikian rupa lah, tergantung selera dan kebutuhan. Iya. Kalau saya lihat itu tadi kamar ada 2 ya? Iya Mas, jadi ada 1 master bedroom dan 1 kamar anak. Oke. Mau lihat? Boleh kamar anak. Kita kamar ke anak dulu kali okay. ya. Oke. Okay, yuk, silakan. Oke, silakan masuk Mas. Gimana? Tinggi ya, benar-benar ruangannya semuanya tinggi-tinggi dan luas-luas ini kayaknya. Luas. Yang paling penting di kamar anak kita ngeliat tadi di situ ada jendela. Oh iya, betul. Jadi udara, sirkulasi udaranya, pencahayaan masuk. Jadi nggak, ruangan nggak gelap dan nggak muat. Betul. Dan saya lihat juga di sini ruangan ini bisa muat banyak ya. Kalau saya lihat, ini contoh yang ada ini pakai bed drawer di bawah. Tapi kayaknya kalau queen pun atau king juga masih muat ya? Sebenarnya masih muat sih. Kalau untuk pakai queen atau king juga masih bisa. Luas terus ada. Ini bisa muat lemari pakaian dan apa meja belajar ya buat anak ya. Kayaknya banyak opsi ya property people, tinggal selera kita mau seperti apa. Ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak milenial zaman now gitu. 2 anak juga bisa tuh Mas. 2 bisa ya? Bisa. Mantap sudah. Cukup itu kayaknya. Cukup. Mungkin kita lihat. Oke, langsung kita ke master bedroom. Master bedroom ya. Oke, siap. Silakan. Gimana Mas? Ini master bedroomnya luas kan? Luas banget ya. Luas kayaknya luas. Semua kamar dibuat luas-luas semua. Pastinya dong. Ini saya lihat bednya aja 160. Kayaknya 180 2 meter masih muat. Masih bisa, masih muat Mas. Ada lemari pakaian, ada apa? Meja rias, tempat TV semuanya kayaknya. Nah, luas benar-benar. Jadi semua tinggal tergantung selera dari property developer. Benar-benar ini ya, enak ya, dan juga cahaya ini saya dari tadi itu terkesima banget betul, ya. Betul. Karena kita concern nih, kita buat nyaman penghuni rumahnya dari mulai dari segi pencahayaannya, mulai dari sirkulasi udaranya. Karena dari depan sampai belakang semua ada cahaya. Ada cahaya, betul. Saya lihat semuanya di area ini dipikirkan banget ya betul, untuk betul. Cahaya, ventilasi betul, dan betul. Sirkulasi udara property people. Dan juga di sini saya lihat tadi ada kamar mandi yang unik. Jadi kamar mandinya itu saya lihat aksesnya enak ya Mas ya. Iya. Jadi dari kamar utama bisa langsung ke kamar mandi dan dari kamar anak juga kayak seakan-akan seperti attached bathroom tapi memang enggak attached ya. Iya, tapi di tengah-tengah di antara kamar utama dan kamar anak ya. Betul. Iya bagus. Jadi kalau untuk milenial sekarang nggak usah perlu ragu-ragu nih ya kan untuk beli langsung di Saham Merah Agency Bekasi. Jadi Saham Merah Agency Bekasi punya tagline nih Mas. Oke. Okay. Tagline itu milenial bisa punya rumah. Oke. Okay. Jadi sekarang milenial udah punya rumah itu bukan angan-angan lagi, udah pasti bisa. Dream come true ya. Dream come true.
Nah, jadi nggak usah ragu lagi, Mas. Gitu ya. Tapi yang jelas property people tuh pasti mau tahu apa sih promo-promo yang ada, pasti terus dong. Diskon-diskon. Pasti dong. Terus udah gitu ada dapat apa aja. Tapi sebelumnya property people bisa langsung subscribe YouTube kami di Rumah 123. Mungkin bisa ngobrol santai nih sama Mas Arief nih. Saya kepengen tahu diskon, terus cara bayar, terus gimana nih anak muda bisa beli rumah nih. Nah, ini penting nih property people. Itu dulu. Itu dulu kan ya. Oke, langsung. Siap. Mezzanine nih, Mas. Oke, jadi sekarang di sini kita ada lagi di mezzanine nih, Mas. Iya ya. Ya kan? Luas ternyata mezzanine. Luas dong, bisa buat tempat tidur, buat bisa buat tempat bermain anak, bisa buat belajar, buat kayaknya juga bisa. Kayaknya zaman sekarang mah orang bisa pakai buat apa aja ya, mau pasti kerja dong. Dari rumah bisa dipindahin multifungsi lah ya ruangan, iya, keren-keren. Iya. Terus, gitu cahayanya nah, lagi balik lagi nih. Luar biasa. Ya kan langsung cahayanya banyak banget dari luar ke dalam. Karena jendelanya juga cukup luas kan. Luas besar-besar banget. Iya, ya banyak sekali ya keunggulan-keunggulan iya, dari Samira Regency ini ya. Kira-kira Mas, saya tadi lewat jalan di depan itu saya lihat dia punya jalanan itu bukan menggunakan aspal tapi menggunakan paving ya. Iya, itu kelebihan kita juga, Mas. Jadi kebanyakan perumahan sekarang itu menggunakan aspal ya. Ya karena memang harga juga harga paving block agak mahal. Sebenarnya keuntungan banyak menggunakan paving block. Pertama, ketika hujan daya serapnya lebih tinggi. Betul, betul. Terus juga biaya maintenance-nya juga lebih rendah. Lebih rendah, betul. Iya, ya, gitu. Memang kayaknya dengan harga rumah yang tidak terlalu mahal property people. Saya pengen tahu ya. Saya lihat di sini berarti di Bekasi ini di Samira Regency ini dekat sekali ke akses tol. Betul. Terus ada fasilitas apa lagi kira-kira yang mendukung buat property people untuk bisa ngambil properti ini itu apa alasannya kira-kira? Kita dikelilingi dengan pusat pembelanjaan, pusat kesehatan. Kita dekat banget sama rumah sakit. Iya. Kita juga dekat banget sama sarana pendidikan. Betul. Sarana rekreasi juga dekat banget juga. Jadi property people kalau beli di Samira Regency ini pasti gampang kemana, aksesnya mudah. Itu sangat penting. Itu penting sangat penting dong. Karena faktor pendukung apalagi anak-anak milenial, anak betul. Muda ya, cari mall. Kalau ada baru punya anak kecil perlu rumah sakit. Iya, benar. Ya kan? Itu penting semua. Iya, itu yang penting. Yang penting adalah kalau kemana-mana aksesnya dekat. Ya itu sangat-sangat sangat dipikirkan banget. Ya. Jadi saya tadi dengar Mas bilang banyak sekali fasilitas-fasilitas pendukung ya. Betul. Dari tol juga saya dengar katanya ada tol baru. Iya, kita ada mau penambahan tol future development itu Cimahi Cibitung. Jadi akses lebih cepat lagi dong, Mas. Jadi kemana-mana lebih gampang nih. Waduh, luar biasa kan? Bisa naik banget ini harga nih. Pasti dong, makanya tadi bilang real investment profit. Luar jadi biasa. Kalau beli Samiranya di Bekasi pasti untung. Pasti untung. Nah, saya kepengen tahu nih buat millennial people yang kepengen beli kan mungkin dari Mas Arief ada solusi nih. Jangan terlalu besar DP-nya atau DP-nya besar. Biasanya nih millennial tuh agak sulit ya untuk bayar DP-nya. Iya. Kita promo saat ini tanpa DP. Tanpa DP? Tanpa DP. Jadi para milenial nggak usah pusing mikirin DP. Cukup bayar 5 juta, udah bisa dapat unit di Samira Regency Bekasi. Wah, itu sangat-sangat membantu ya. Berarti sangat dengan 5 juta, bisa langsung dapat rumah. Betul, betul. Dengan fasilitas yang segini lengkap, dengan keadaan rumah yang luar biasa ya. Bangunan yang sangat, kualitinya sangat-sangat baik ya kalau saya lihat ya. Nah, nggak hanya tanpa DP aja nih, Mas. Kita juga tambahin ada free biaya KPR. Oke. Sama free biaya PTB. Oh, itu free semuanya? Free semuanya. Luar biasa ya. Luar biasa. Sangat-sangat. Jadi, milenial tadi saya bilang, tagline Samira Regency Bekasi adalah milenial bisa punya rumah pasti terwujud. Pasti terwujud ya. Property people mungkin bisa langsung ini kita tanya terus. biar sampai dijawab semuanya. Nah. Kira-kira dapat free-nya apa aja? Nah. Ada promo apa lagi kira-kira selain itu? Ya, promonya itu aja sih. Jadi tanpa DP, oke. Free biaya KPR, oke. Dan free BPHTB. Luar biasa. Jadi hanya 5 juta aja nih para milenial untuk beli rumah di Samira Regency Bekasi. Luar biasa. Mas Arief, kalau kira-kira fasilitas intern kita apa aja ya dari Samira Regency sendiri? Oke. Jadi di Samira Regency Bekasi itu ada one gate entrance. Oke. Okay. Terus juga security 24 jam. Oke. Okay. Ada playground. Oke. Okay. Ada jogging track. Oke. Okay. Dan ada function hall juga. Oh, ada function hall. Oke. Ada. Okay. Lengkap kan, Mas? Lengkap banget. Pastinya terus dong. Terus masalah security nih, saya lihat memang one gate system ya. Terus saya lihat di setiap rumah kayaknya ada CCTV ya, itu betul, dikasih apa gimana? Dikasih.
Itu free. Free ya? Ya, jadi ketika konsumen beli rumah itu udah terpasang tuh CCTV. Jadi bisa langsung bisa diakses by smartphone. Jadi udah canggih berarti. Ya penting itu karena fasilitas-fasilitas ini sangat pendukung untuk milenial ya, kadang-kadang enggak ada di rumah, bisa ngecek dari handphone semuanya. Benar banget. Kalau dari segi tipe ini kira-kira kita ada tipe apa aja? Oke, di Samira Gentrifikasi ada 3 tipe. Oke. Yang pertama tipe Amethyst, tipe 3060. Oke. Yang sekarang kita tempatin nih tipe Citrine, tipe 4572. Oke. Dan tipe Emerald yang 2 lantai, tipe 5572. Oke. Gitu. Dengan harga yang berbeda-beda ya pasti. Nah, pastinya. Jadi kita start dari 600 juta sampai 900 juta. 600 sampai 900 juta. 600 sampai 900 juta. Itu udah waduh, udah bisa ditempatin rumah udah sekeren ini ya. Betul. Nah, ini fase 2 ya. Fase 1. Fase 1 udah sold semuanya. Sold habis semua berarti. Sold habis. Nah, untuk property people jangan sampai kehabisan ya. Ini properti yang sangat-sangat oke di daerah Bekasi ini, Samira Regency. Boleh dicek. Nah, mungkin bisa langsung datang ke kantor pemasaran ya. Boleh. Biar silakan. Ketemu sama Mas Arifnya. Nanti kita entar bantu, Mas. Gitu ya. Mas Arif. Ya. Berikan coba 3 alasan mengapa property people harus mengambil Samira Regency. Oke, jadi 3 nih ya. Kenapa milenial harus bisa beli rumah di Samira Regency Bekasi? Apa alasannya 3? Oke, yang pertama ya, lokasinya strategis. Oke, setuju. Ya kan? Itu kita ada future development tol ya kan, Jakarta Cikampek. Wah, oke. Jakarta itu. Cikampek 2. Terus ada Cimanggis Cibitung future development-nya. Yang paling dekat lagi adalah LRT. Ah, iya betul. Nah, dekat banget dari LRT. Ini dari Samira itu cuma 15 menit. Maksud LRT langsung ya, LRT station Bekasi Timur. Oke. Okay. Yang kedua, masalah legalitas. Legalitas penting itu. Penting dong, pasti ya. Kita legalitas sudah clean and clear, jadi semua property people nggak perlu takut. Semua sudah pecah per unit. Gitu. Yang terakhir adalah kita memberikan kualitas bahan yang best nih, yang terbaik. Okay. Kita menggunakan bata merah, kita menggunakan lantai yang bagus. Jadi nggak ada salahnya apabila property people beli langsung di Samira Regency. Luar biasa. Terima kasih banyak, ini informasi yang saya dapat sangat-sangat bermanfaat bagi property people. Mungkin property people bisa langsung cek-cek ke lokasi langsung di Samira Regency. Mas Arif, terima kasih banyak waktunya ya. Untuk property people yang ingin tahu lebih lanjut mengenai detail properti ini bisa langsung kunjungi website kami di www.rumah123.com atau klik link description di bawah ini. Mau cari konten seru lainnya seputar properti? Subscribe YouTube Rumah 123 sekarang juga. Dari nyaris sampai nempatin rumah baru hanya di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu. Saya Matthew Munesh. Saya Arif. Kami pamit. Sampai jumpa.